Warga meminta pemerintah Kota Serang Banten melakukan penataan ulang pasar induk rawuh karena salah satu pasar induk terbesar di Banten ini kondisinya semrawut. Seperti inilah kondisi pasar induk rawuh Kota Serang Banten. Kendaraan dan para pedagang berebut badan jalan untuk parkir dan menggelar dagangannya. Akibatnya salah satu pasar induk terbesar di Banten ini menjadi semrawut. Menyikapi persoalan tersebut, salah seorang warga Kota Serang meminta pemerintah melakukan penataan ulang pasar induk rawuh. Karena jika kondisi seperti ini tetap dibiarkan, akan semakin semrawut dan menjadikan pasar induk di ibu kota Provinsi Banten ini menjadi kumuh. Melihat sekarang ini amburadul deh, Pak. Enggak rapi, enggak tahan. Harapannya apa? Hah? Harapannya gimana? Harapnya supaya rapi gitu kan, semua ngumpul. Apalagi di jalan-jalan di sini, harapnya nggak boleh. Jadi jangan raya, ini jadi macet. Jalan udah lebar, tapi di sini kan udah pedagang, parkir dan segala macam. Jadi harusnya ditata ulang ini, Pak? Iya, ditata ulang, ya cuma pasar dalam kan, dan luar. Menurut Sabdi, digunakannya badan jalan untuk parkir dan lapak para pedagang kaki lima, kemacetan lalu lintas yang cukup parah menjadi pemandangan biasa di Pasar Induk Rawuh, Kota Serang. Dari Serang, Banten, Suhendi, Jawa Pos TV.